cuy, kembali lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau review mod yang kalian request di kolom komentar. Ini berapa hari yang lalu ada ya geng ya, request mobil ambulan. Ini memang modnya sudah lama sih geng ya, karena ini requestan ya, maka saat ada request yang bisa digasin makanya langsung gas nging. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video-video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja kita review mobil ambulan membawa jenazahnya. Gak boleh. Astagfirullahaladzim. Dan ini dia geng modnya ya, mobil ambulan. Di sini untuk basicnya yaitu api APV arena. APV itu loh geng ya, bacanya PC APV ya, mod APV ya, APV setahu saya APV atau APV arena dari Suzuki. Nah ini kredit modnya nanti di deskripsi video dan berserta kredit link downloadnya ya geng ya, ini statusnya free. Nah di sini untuk ambulannya universal, jadi bawaan liverynya itu livery universal. Maksudnya universal itu tidak ada nama-nama sebuah rumah sakit ya. Mungkin kalian yang hobi editing livery itu bisa, kalian bisa custom ambulan ini dengan nama rumah sakit ABCZ ya, bisa ya geng ya. Tapi saya di sini tidak pandai, kurang pandai mengedit, makanya kita polosin aja dijadikan ambulan universal. Oke, ini mobilnya memang kotak seperti ini ya geng ya, Suzuki APV Arena ini. Jadi memang pas kalau misal dimodif mau dijadikan ambulan. Langsung saja kita lihat dari depan, di sini moncongnya ambulan. Nah, tulisannya yuk ambulan, kanan kiri ambulan ya. Kayaknya sing istimewa ya, sing ngene iki ya geng ya, namanya ambulan ya, kendaraan yang harus diutamakan di saat sirenenya menyala ya. Ya karena kemarin-kemarin ya tahu sendiri ya geng ya, ada sedikit pro kontra yang ambulan wiu-wiu berjalan muter-muter kota tapi nggak ada isinya. Ya itu memang sedikit pro kontra sih guys ya, dan saat covid-covidnya itu, jadi memang masyarakat itu kayak beritanya wah bikin tenar aja gitu, tapi ya nggak tahu juga sih, kurang tahu ya, bukannya saya sok, bukan sok tahu, tapi memang saya kurang tahu ya. Eh, kita lanjut, kita langsung aja ke anim dari mod ini ya geng ya. Oke, animasi pertama des. Nah kalian fokus di bagian pintu di sini untuk animasi pertama, membuka pintu bagian sopirnya. Oke, bisa buka nutup ya geng ya. Lanjut animasi kedua des. Nice, animasi kedua kalian fokus ke bagian spion. Jadi spionnya bisa buka nutup geng. Oke, spionnya ya guys ya, fokus. Ganti lagi bentar di sini spionnya geng. Oke, spionnya dari sini. Oke, spionnya bisa buka nutup. Lanjut animasi ketiga. Des. Nah, wow. Dan ini dia yang kita impikan. Yo enggak sih guys ya. Maksud kalian mengimpikan pengen naik ini. tempat gua tidur yang bisa berjalan. Wajay. Nah ya sih, bilang saya tadi ya, ini memang mobil APV itu kotak ya, jadi bisa dimodif di seperti ambulan. Dan ini ada namanya tempat petelali, aku jenenge peh. Is kita anggap aja namanya tempat tidur berjalan ya, tempat tidur berroda. Aku lali geng jenengnya. Nah ini biasanya buat pasien-pasien gitu ya geng ya. Nah oke, bisa dimasukkan. Ini animasi ketiganya, jadi misal kalau pas jalan terus di animasi ketiganya nyala posisi gini ya, bisa nanti kita tes, Oke, kita lanjut ke bagian lampu. Nah lampunya nyala seperti ini, lampu depan hazratnya, senya warnanya juga dapat, yang belakang oke lah, stop lamp oke lah kan, dapat ya geng ya. Kita lanjut ke bagian transmisi.
kita langsung naikkan saja. Oh ya, saya disclaimer di sini, untuk tarian dari mod ini sangat enteng sekali, menak ya, karena memang mungkin outer modnya mendesain mod ini secepat mungkin, speednya setinggi mungkin ya geng ya. Nanti kita gasin aja, kita olingin ya geng ya. Aku bulannya diulingin ya, tapi nggak apa-apa diulingin kan nggak bawa pasien, nggak bawa jenazah ya, aman. Oke, kita masuk ke dashboard, dan ini tampilan dashboardnya guys ya. Detailnya di sini dapat setir berfungsi, ada map, speedometer 2, dan untuk ikon-ikon kecil di sini ya, sangat menyala sekali. Dan ini untuk grafik yang saya gunakan mod OBB grafik 4K Ultra seperti biasa. Jadi untuk soundnya ya seperti biasa, sound nging cus bawaan OBB-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita jalan geng. Yes, pokoknya nanti kita pokoknya melaku nah ya geng ya, kemanapun anda berada. Kita tutup dulu dan langsung gas. Nah, soundnya sound wing cus ya. Aku lali mau gak masang sirine guys, atau mau masang lagu sirine ngono. Wiu ngono iki ya. Mas, yo ini bawa pasien anu kebutuh duit ya. Ya, karena memang butuh duit itu salah satu penyakit yang sulit ya, sulit disembuhkan ya. Jadi memang hampir semua masyarakat ini membutuhkan yang namanya duit. Makanya sampai ada pasien atau orang yang sakit karena butuh duit. Duit Tuhan, ya Allah tolongkan. Eh ya, kita sambil oleng ya, biar sadar itu penumpangnya yang di dalam yang sakit butuh duit, biar sadar, biar mau bekerja ya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen punya uang banyak ya harus banyak-banyak semangat bekerja mencari uang ya. Jangan cuma mengandalkan mengandalkan ini kecepatan nih piro geng ya. Aku gung dulu. Aduh, 200 geng. Ya ambulane. Ya, jangan mengandalkan hanya pengen ngarep. Gempot asik. Wow. Sangar. Guys. Weroto. Sangar. Oke, kan. Gempot. Tapi gak guling ya. Wah. Wis, iki momen epic loh geng ya, sumpah. Peh. Oke, lanjut. Sangar. Hanya orang-orang tertentu yang seperti itu ya geng ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini apa sih geng? Stadion. Oh iya, stadion ternyata. Stadionnya Palembang ini. Ini bisa masuk ke situ enggak? Ya udah, kita parkir di sini aja ya. Orang yang sakit di dalam ini kita ajak nonton bal-balan, nonton sepak bola, kali aja sembuh ya guys ya. Oke guys, mungkin sekian dulu review buat mobil ambulan yang ya ini kategori review singkat ya guys ya. Status mod free, kredit mod, nanti semua ada di deskripsi video. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.